Ya, kelihatannya rumit, tapi sebenarnya tidak ada hal yang rumit. Sebenarnya kita sendiri yang membuat rumit. Bercanda, teman-teman ya. Halo, selamat datang kembali di channel Joy Series. Bagi yang belum subscribe, ayo subscribe. Biar apa ya? Ya, ayo buat ini jadi menarik. Seperti itu slogan kita Joy Series. Kali ini masih bersama dengan Komandan Gua, sedang membuat papan nama untuk Scene Among Tani. Nah, scene ini sangat penting di cerita Joy Series ini karena nanti banyak adegan yang dilakukan di sini ya. Shoot-shootnya ada di sini. Nah, supaya tidak rancu, kita kasih papan nama ini, dan ya sebagai penanda lah ya, bahwa ini adalah tempat yang namanya Among Tani. Among Tani ini miliknya Om Bas. Nah, Om Bas dan asistennya Om Bas bernama Tama. Kira-kira seperti itu. Gak tahu kalau diubah nanti sama anak buah. Maksud saya autornya. Nah, di sini Komandan Buah saya ini sebagai eksekutor aja. Nah, untuk ide terus desain karakter, desain macam-macam yang berhubungan dengan cerita itu dikerjakan oleh anak buah. Bagi yang belum yang mau kenalan dengan anak buah, teman-teman bisa add Instagramnya RizArt11, dan yang mau kenalan sama Komandan Buah atau yang bikin atau eksekutornya 3D-nya ini dan animasinya itu Dan Aris. Teman-teman, nanti saya kasih linknya di deskripsi atau dalam teks ini, di video ini maksudnya. Nah, ini sudah proses pembuatan tulisan di papan Among Tani. Karena tulisan ini menggunakan poligon, font poligon, jadi agak berat nanti kalau dicampur aduk ke Scene Among Tani. Jadi sedikit ada perubahan sana sini, dan akhirnya kedepannya saya putuskan untuk menggunakan vektor, gambar vektor nanti akan dipraktikkan di setelah ini ya. Nah, ini proses trial and error. Kita menggunakan software semacam Corel tapi gratis, namanya Inkscape. Seperti ini prosesnya. Nah, ini sudah jadi tulisannya, tinggal diterapkan pada papan itu dengan cara menarik-narik notes editornya. Seperti ini ya langkahnya. Kelihatannya rumit, tapi sebenarnya tidak ada hal yang rumit. Sebenarnya kita sendiri yang membuat rumit. Bercanda, teman-teman ya. Oke. Tidak ada yang namanya ahli, teman-teman ya. Walaupun saya di sini terus belajar, saya belum ahli, masih banyak di atas saya yang skillnya sundul langit gitu. Dan saya ini adalah pendatang baru yang mencoba peruntungan lah membuat ini untuk ya, semoga nanti bisa dikenal, amin. Joy Series bisa menghibur teman-teman, bisa untuk cerita anak cucu nanti mungkin. Gitu. Nah, ini hampir jadi, diterapkan di Scene Among Tani-nya ya, karena tadi menggunakan poligon dan diubah ke tekstur ya, supaya tidak berat, karena laptopnya Dan Aris ini laptop kentang. Bayangkan teman-teman, saya harus mengedit CGI seperti ini dengan laptop yang minimal. Ini sudah jadi. Oke, terima kasih sudah menonton curhatan dari Komandan Buah.
Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga teman-teman terhibur dengan animasi yang akan kita rilis setelah ini. Bye!